Selamat datang di segmen Gearboxhead. Hari ini kita akan mereview sebuah produk Magnetic Tri dari Grip-On. Apa sih Magnetic Tri itu? Bagi yang belum tahu, Magnetic Tri ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan baut agar tidak berceceran. Seperti apa bentuknya? Bentuknya itu seperti ini, kurang lebih seperti mangkok ya, seperti mangkok makan yang sering kita lihat sehari-hari. Namun bedanya ini ada magnetnya. Jadi saat baut nempel di magnet ini, jadi tidak berceceran. Ini saya beli yang ukuran 6 inch ya, dan memang tidak terlalu besar. Tapi ini saya rasa cukup untuk menyervis kendaraan motor, karena bautnya juga tidak terlalu banyak ya kalau motor ya. Berbeda dengan menyervis mobil, kita perlu magnetic tri yang lebih besar. Nah, seperti ini bentuknya kurang lebih. Oh iya, dan harganya ini sekitar 30 ribuan saya beli di marketplace online. Dan juga ini mereknya Grip-On, di grafir ya, diukir, jadi tidak akan luntur mereknya. Dan pertama kali saya beli itu mengkilap banget, jadi sayang ya dipakai ya. Tapi ini fungsinya sebenarnya untuk menyimpan baut. Tapi finishingnya lumayan bagus ya, merek Grip-On ini ya, sangat bagus, mengkilap. Dan ini terbuat dari stainless steel untuk mangkoknya. Dan di bagian bawah itu diberikan magnet dan juga grip karet sehingga tidak mudah bergeser. Seperti ini. Magnetnya ada di bagian bawah sini ya. Jadi pas kita letakkan baut di atas tray itu, maka baut itu akan menempel di bagian atas wadah itu. Sehingga baut-baut kita yang kita letakkan di sini tidak hilang, tidak bercecer dan tidak berjatuhan saat mungkin ketendang atau mungkin tersenggol, dan lebih aman saat kita menyervis. Ketika kita timbang, berat dari magnetic tri ini sekitar 300-an gram, 323 gram ya. Dan ini lumayan berat untuk mangkok yang ukurannya kecil. Belum nanti kita isi juga dengan baut ataupun spare part yang kecil, itu akan menambah beratnya lagi. Itu adalah contoh baut yang sudah saya tempelkan pada magnetic tri, dan hanya yang menempel yaitu baut yang dari bahan besi ya. Jika yang berbahan aluminium tentu tidak menempel di tri ini, karena memang aluminium tidak bereaksi ketika ada magnet. Jadi hanya baut-baut besi ataupun spare part besi baja yang bisa menempel di bagian magnetic tri ini. Kalau baut-baut yang aluminium atau spare part plastik tidak akan menempel ya, karena memang tidak bereaksi jika terkena magnet. Nah, seperti inilah kegunaan dari magnetic tri ini, sehingga membuat baut-baut tidak berceceran dan juga lebih mudah kita mengorganisir baut-baut yang sudah kita lepas dari kendaraan kita. Dan juga baut-baut yang mungkin kalian sedang servis di rumah bisa meletakkan baut-baut tersebut di magnetic tri. Kegunaannya sangat banyak dan juga lebih praktis ya ketika kita sedang servis. Bisa juga ditempel di bagian rangka kendaraan motor kita, yang pada bagian besi rangka kita bisa tempelkan magnetic tri ini, sehingga lebih mudah kita untuk mengakses baut-baut yang sudah kita lepas. Penilaian produk ini saya nilai berikan sekitar 9 dari 10 ya, karena memang
fungsional sekali dan juga harganya juga gak terlalu mahal. Dan saya rasa bisa kita beli untuk koleksi alat tools kita. Dan lumayan berat juga sih ini, untuk bahan yang stainless ini juga lumayan bagus dan ada magnetnya juga kuat. Apalagi ya, lalu belinya bisa di marketplace online, banyak yang jual jika kesulitan untuk mencari benda ini. Dan kalau butuh yang lebih besar juga ada ukuran yang lebih besar sepertinya, tapi saya rasa kalau untuk kami cukup yang kecil dulu. Ya, semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.